ada kendala nggak sama kondisi lu sih cok terutama. Terus buat kalian juga gimana nih, besok kan ketemunya pasangan Hong Kong karena kan Koreanya kalah. Nah kan sekalian gimana nih untuk restu Olimpik? Kalau dibilang gimana ya, kalau ketemu kan yang udah pernah ketemu sih ya, dan si siapa Chang Ping Sun juga udah sering ketemu ya. Kalau bolanya juga ya memang agak berat, tapi dengan kondisi ya gak ada masalah. Dan besok ini kan ketemu Tang Cuman, kita udah beberapa ya, jadi udah beberapa kali ketemu juga. Ya kita juga ingin memberikan yang terbaik buat besok. Kang, Ya, apa dia? Kok kayak kagok gitu ya? Bukan briefing dong. Press conference, kayak briefing ya. Jadi menurut kalian dengan apa ya, penampilan kalian sekarang, persiapan segala macam, menurut kalian, kalian memandang race to Olympic itu seperti apa? Kalau sampai sejauh sana ya kita juga belum terlalu pikir, cuman setiap pertandingan kita mencoba step by step aja. Cuma kalau dilihat dari kondisi, udah nggak ada kendala. Boleh lah, nanti kita persiapan bareng lagi sih. Ada, ya silakan mas. Ayo mas. Sama nanya aja, ada perbedaan nggak sih Resto Olympic di pelatnas sama di luar pelatnas? Itu aja sih, makasih. Kalau dibilang ada bedanya, nggak ada bedanya. Karena kan sama-sama pertandingan mulai dari poin. Itu aja sih itu. Ya nggak ada bedanya, maksudnya kan ya tetap qualify juga kan. Jadi nggak ada bedanya sih di luar maupun di dalam. Bagaimana kitanya aja bisa memberikan yang terbaik setiap turnamen sih. Ya, ada lagi? Ya, mas. Ini dari Jobred Media, dua-duanya. Ini kan kalian kan terkenal dengan pasangan Eropa yang mendapatkan gelar banyak kan di benua Eropa. Sekarang main di negara sendiri, kira-kira ada nggak sih yang mau diinterpretasikan dari tour Eropa itu ke main di depan publik sendiri, gimana caranya biar bisa menghasilkan prestasi yang sama ketika kalian bermain di Eropa waktu itu? Thank you. Nah, sebenarnya kalau dari kita mau di Asia ataupun di Eropa, kita pasti setiap pertandingan pengen memberikan yang terbaik, pengennya juara. Cuma memang pas setiap juara tuh selalu di sana gitu. Jadi makanya di apa namanya disebutnya kayak gitu. Tapi padahal kita di setiap pertandingan juga di Asia pun kita pasti berusaha untuk menjadi juara. Oke, okay. Cukup ya. Kita ketemu lagi sama jalan pelatih besok di babak 16 besar. Terima kasih.